bagi mahasiswa yang sering membaca tulisan beliau. Tulisan beliau sangat banyak sekali. Salah satu yang belum sangat dikenal itu adalah tulisan dia yang menjadi disertasi tentang pesantren, sekolah, dan madrasah. Itu yang dia sampai juga menyiap di Gontor, ya, menjadi santri Gontor selama 3 bulan sana, untuk memahami betul proses dari pesantren, sekolah, dan madrasah. Dan beliau juga, saya kira, ya, ini di samping Pak Karel, juga ada Ibu Libro, Mas, ini, istri beliau, juga doktor, tapi doktornya bidangnya bukan tentang Indonesia, tapi bidangnya adalah tentang abad pertengahan di Eropa. Jadi itu yang bagi orang bumi, sebenarnya Pak Karel dan Ibu ini tidak asing lagi, karena dia pernah tinggal di Ciputat, dulu masih ada di sebelah sana kampus lama pada tahun 82-an gitu. Dia tinggal di kampus yang masih lama terakhir, dan dia lihat perubahannya sudah luar biasa. Kemudian juga ya, dia pernah tinggal di Jogja, di Jogja juga di Ujung Jogja. Dan di sini banyak murid beliau, termasuk yang hadir di depan ini, kita adalah orang yang dibimbing beliau ketika membuat disertasi di Belanda. Jadi ada Prof. Salman, Prof. Aziz, misalnya beberapa orang yang mendapat program dulu namanya penelitian, karena tidak ada program sekolah. Jadi program penelitian selama ada 1 tahun, ada 2 tahun untuk menulis disertasi. Jadi Pak Karel ini, ya, kebetulan dia sedang ada tugas di Bidang Keundangan di Indonesia, dan dia menerima salah satu hadiah budaya karena begitu perhatiannya terhadap Indonesia. Jadi beliau bahasa Jawa bisa, ya, bahasa Indonesia juga terbit sangat bisa, apalagi kalau bahasa Belanda, Inggris, dan Arab yang dikuasai. Jadi saya kira kita memanfaatkan peluang ini. Dia tadi menanya kira-kira materinya apa. Pak Aziz bilang, dia menawarkan bagaimana kalau melihat kita kan sedang ramai membicarakan tentang radikalisme gitu kan, dan gimana orang Eropa melihat seperti itu, sehingga mungkin jauh lebih aktual dari kita membahas tadi bicara tentang Siti Mariam, itu bisa menjauh yang lama dan dari kajian maksir. Jadi saya pikir bagus sekali kalau kita membahas tentang on the loser, annoying small group on radical and terrorism Muslim in secular Europe 1990 until 2019. Saya kira ini menarik untuk kita, ya, untuk kita melihat sekarang kita juga lagi ramai dibicarakan di pikir radikalisme, dibicarakan mungkin kita melihat sudut pandang orang Barat melihat itu. Saya kira ini sudah pengantar, ya, Pak Karel. Sekarang kita mempersilahkan pada Pak Karel untuk memulai, boleh menjelaskan juga dengan Libro, baru kemudian memasuki para materi. Terima kasih, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya, terima kasih Pak Salman, Pak Aziz, Pak Husni dan lain-lain orang di sini. Kami pertama kali masuk kampus IAIN tahun 1980. Saya dengan dua anak, dengan istri dan dua anak umurnya 4 dan 6 tahun, tinggal untuk proyek kerjasama Universitas Leiden di negeri Belanda dengan IAIN, karena ketika itu masih IAIN Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah tetap adalah pelindung, tetapi IAIN sudah digantikan dengan UIN. Nah, sejak itu, ya, saya mengajar di sini periode selama 2,5 tahun
kemudian di Jogja, dan ada sejumlah proyek di mana dosen IAIN juga ikut ke negeri Belanda. Dan hubungan ini saya kira tetap ada, dan saya gembira sekali bahwa dalam kesempatan ini bisa dipererat hubungan antara dunia akademis di Belanda dan dunia Indonesia. Tetapi sejak tahun itu sampai sekarang ya ada banyak perubahan. Sebenarnya saya pertama kali masuk Indonesia untuk penelitian Islam pada tahun 70. Yang ketika kebanyakan mungkin semua yang di sini belum lahir. Saya untuk promosi doktor mengadakan penelitian lapangan di pesantren di Indonesia, antara lain tinggal 3 bulan di pesantren Gontor Ponorogo. Ya, ketika itu belum ada HP, belum ada komputer, ya agak sepi ketika itu tinggal, apalagi di musim hujan di Gontor. Kalau kadang-kadang masih hubungan dengan Ponorogo sudah terputus karena banjir dan sebagainya. Nah, ketika itu di Eropa jumlah Muslim masih sangat terbatas, karena mulai dikembangkan, tetapi pada tahun 70 ya orang Muslim di Eropa Barat umumnya hanya adalah pekerja dari Timur Tengah, khusus dari Aljazair dan kebanyakan Maroko, dan ada dari Turki. Dan pernah ada mahasiswa yang menulis mengenai Islam di surat kabar Belanda antara tahun 47 sampai tahun 95. Ternyata pada tahun-tahun pertama Islam masuk Quran hanya dua kali per tahun, dan sama sekali tidak ada berita. Mulai tahun 70 ya mungkin sekali per bulan ada berita mengenai Muslim. Tetapi tetapi sesudah tahun 79, apalagi 89, ya sudah mulai setiap minggu sampai sekarang, ya dalam rata berita hampir setiap hari mesti ada satu dua isu mengenai Islam di Eropa. Dan saya mau melihat, mengatakan dalam kuliah umum ini sedikit mengenai bagaimana perkembangan umat Islam di Eropa, khusus dalam periode sekarang ini di mana radikalisasi, malah terorisme, ada juga dari segi lain ada Islamofobia, sehingga ya suasana makin lama makin panas juga. Ada dua tahun yang boleh dianggap sebagai tahun kunci. Pertama tahun 79. Ada tiga peristiwa tahun 79 yang sangat menentukan. 79 pertama bulan Februari, Ayatollah Khomeini kembali dari Paris ke Iran. Kenapa dia di Paris? Ya karena di Iran, atau sampai tahun itu disebut Parsi, di Iran ya Islam yang keras dilarang, sehingga dia dapat tempat aman di
Paris. Kemudian Shah Iran yang terlalu pro-barat dan yang terlalu keras anti-Islam, yang diusir oleh rakyatnya, baik yang Muslim maupun yang komunis, itu ada aliansi yang aneh. Dan kemudian Ayatollah Khomeini kembali ke Iran dan mendirikan Republik Islam Syiah di Iran. Peristiwa kedua pada tahun itu terjadi pada bulan November, ketika di Masjidil Haram di Mekah terjadi serangan dari kelompok Salafi yang keras, yang menganggap bahwa kerajaan Wahabi sudah terlalu lunak, sudah tidak cukup serius Islam lagi. Mereka selama 3 minggu bertahan di semua lokasi yang ada dalam Masjidil Haram. Ada beberapa ratusan yang dibunuh dan akhirnya mereka diusir dari Masjidil Haram. Tetapi konsekuensi cukup berat, karena kerajaan Saudi kemudian mencari bagaimana menyelesaikan persoalan dengan Islam keras. Marilah kita mengambil pil Islam keras juga, supaya ya ada semacam kompromis. And sejak itu, sejak tahun 79, tidak hanya Iran menjadi lebih jelas Islami, tetapi juga Saudi. Kalau kita lihat foto dari kerajaan Saudi sebelum 79, ya perempuan ya pakai pakaian yang necis, tetapi tidak hitam, masih berwarna. Ya kalau kerudung, ya ada yang pakai, ada yang tidak. Ketika saya pertama kali mulai mengajar di Ciputat, mahasiswi, ya seperti sekarang, separuh perempuan, separuh laki-laki. Tapi jilbab itu belum ada. Mahasiswi pakai kerudung. Kerudung selalu jatuh. Ya, diangkat lagi, jatuh. Saya pernah hitung dalam 1 jam kuliah sampai jatuh 50 kali. Ya, habis kuliah, ya kerudung dapat tas. Itu tak suasana tahun 81-83. Ya, sekarang sudah lain lagi. Itu dunia selalu mulai berubah. Peristiwa ketiga pada tahun itu adalah Rusia menyerang Afghanistan pada tahun 79. Afghanistan yang sebelumnya adalah kerajaan, tetapi ada kelompok kiri komunis yang mengusir raja yang mau republik komunis. Ada kelompok lain, ada perang saudara dan Rusia campur, dan sejak itu di Afghanistan tidak mau damai lagi. Itu tahun 79 dalam sejarah Islam internasional adalah tahun yang sangat penting. Tapi untuk Islam di Eropa, ada 2 hal yang sangat penting 10 tahun kemudian. Tahun 89, komunis jatuh. Tidak jatuh karena serangan dari luar, tetapi komunisme sudah jelas secara intern terlalu lemah. Ini agak aneh, bahwa komunis
yang bisa menguasai di di Rusia sejak 1917 lebih dari 40 tahun, 70 tahun, tetapi kemudian ya seolah terlalu tua dan mereka ya menyerah saja dan menjadi republik modern demokratis ala kadarnya. Ya, nah kemudian orang barat mengatakan, kok bagaimana dunia sekarang? Kami punya NATO, itu aliansi militer barat melawan Rusia. Tetapi bagaimana tentara kalau tidak ada musuh? Lalu mencari musuh baru. Dan kandidat nomor satu dikatakan adalah Islam. Memang tidak benar. Tetapi kalau kita baca buku seperti Huntington, The Clash of Civilizations, saya kira Islam sesudah jatuhnya komunis yang dibuat oleh kelompok tertentu karena negara sebaiknya ada musuh untuk unifikasi secara kultural. Memang terjadi begitu. Dan kemudian ada peristiwa satu buku yang diterbitkan di India sekaligus di Inggris karena pengarang adalah orang India yang dibesarkan kemudian di Inggris, dan dia menulis buku Satanic Verses, ayat-ayat syaitan. Dan buku itu dibakar oleh orang yang tidak baca buku itu. Buku itu dilarang di Indonesia juga, fatwa MUI. MUI berkumpul, tapi ternyata tidak ada orang yang baca buku itu. Tidak ada orang yang punya kopi buku itu. Tapi ya, karena seluruh dunia melarang, MUI mau melarang juga. Yang bukunya saya baca, saya punya juga, punya terjemahan Belanda, karena Inggrisnya bukan main suka, harus pakai kamus. Ya, nah akhirnya toh peristiwa itu merupakan peristiwa yang juga merubah suasana barat terhadap Islam. Nah, saya pindah ke topik yang lain. Kalau kita lihat pada tahun 70, 0.01% negeri Belanda adalah Muslim. Dalam 30 tahun malah, dari hampir 0 tumbuh menjadi 6%. Itu ada ya jumlah Muslim yang cepat-cepat berubah. Apalagi kalau kita lihat di desa kecil, hampir tidak ada Muslim. Tetapi kalau ke kota besar, kota seperti Amsterdam, sekarang 20% Muslim. Kota Utrecht saya 15% Muslim. Sehingga di kota yang sedang atau besar, ya, kalau kota dari kota besar, pelabuhan yang mungkin nomor dua di seluruh dunia atau yang paling besar untuk Eropa, Rotterdam, balik kotanya orang Muslim. Ketua parlemen di Belanda adalah seorang perempuan yang lahir di Maroko, Khadijah Ali, dan dia ketua parlemen Belanda sudah untuk periode kedua. Dia dari partai yang sekarang tidak ikut di dalam pemerintah, tetapi anggota parlemen mengira kok dia seorang ketua yang sangat baik, sehingga dia tetap ketua parlemen Belanda, orang Muslimah dari Maroko juga.
yang dia juga bisa dianggap sebagai mesti banyak nakal. Dia menulis antara lain buku mengenai riwayat hidupnya. Di dalam buku itu ada kisah mengenai tante dia. Tante dia kawin dengan orang Marokko biasa. Mereka ada anak. Tetapi tante setiap bulan sekali pergi menemui teman dia. Ternyata kedua-duanya lesbian. Dan mereka pernah ditangkap basah. Dan dia hanya menulis satu baris dalam buku dia. Yang tante mengatakan, ya kami diciptakan begitu oleh Tuhan. Ya. Sehingga sejak itu Khadijah Arim sebagai ketua parlemen yang dianggap sebagai orang Maroko yang ya betul-betul Maroko tetapi mungkin sudah betul membudaya di Belanda sehingga dia mau membela juga hak untuk yang hidup seperti Tuhan menciptakan manusia. Nah, begini di Perancis perubahan lebih drastis lagi. Tahun 60-an hampir tidak ada Muslim di Perancis. Kemudian Aljazair, Tunisia menjadi negara tersendiri, republik yang merdeka. Tetapi cukup banyak dari Afrika Utara yang pindah ke Perancis. Sehingga sekarang 10% Perancis sudah Muslim. Dan ada kawasan kota Paris yang mungkin 80% sudah Muslim. Itu perbedaan yang cukup besar di Eropa. Bagaimana makna ini untuk dunia Islam seluruhnya. Kalau saya lihat dari luar, ada 7 budaya Islam. Ada 3 budaya klasik, Arab, Turki, dan Parsi. Ada 3 yang kemudian, Indo-Pakistan, lalu Asia Tenggara, dan Afrika sebelah selatan. Sebelah selatan Sahara. Tetapi sekarang orang di Eropa dan Amerika bicara mengenai budaya Islam yang ketujuh, yaitu budaya Islam di Barat. Bagaimana? Memang dalam dunia Barat ada macam-macam, ada orang Turki, ada orang dari India, orang dari Maroko, tetapi sekarang sudah mulai generasi ketiga, generasi keempat, yang tidak bisa bahasa negara asli, yang sudah merasa betul-betul warga negara Eropa, warga negara Amerika, dan mereka menganggap ya Islam yang menghadap dunia modern di negara Eropa dan negara Amerika. Dan cukup banyak pemikir internasional Muslim yang di negara sendiri tidak bisa hidup bebas, ya cari kedudukan di universitas atau di lingkungan orang Eropa. Saya menyebut beberapa saja yang sangat populer di Eropa, seperti Abdullahi Anaim dari Sudan, yang kemudian ya dapat kedudukan di universitas di Kanada, tetapi juga pernah 1 tahun menjadi mahaguru tabu di Utrecht. Dan kalau saya tahun terakhir mengatakan kuliah umum Abdullahi Anaim, wah, memang
berjumpa mahasiswa Muslim yang mau datang untuk mendengar Abdullahi Alaihim. Nasir Hamid Abu Zaid pernah yang dituduh sebagai kafir, ya, karena punya ide mengenai interpretasi Al-Quran. Ya, dia dipanggil ke pengadilan di Mesir, tidak merasa bebas, ya, dia dapat kedudukan di Universitas Leiden. Fethullah Gülen yang sekarang diperdebatkan di Turki, ya, dia bisa hidup bebas sudah 20 tahun di Amerika Serikat. Tetapi ada juga orang Salafi yang sangat keras, seperti di kota Den Haag ada Fawaz Cüneyt, orang yang, ya, yang sangat keras. Dia lari dari Syria karena mau ditangkap di Syria, yang dapat suaka politik di Den Haag. Ya, orang kadang-kadang mengeluh, kok ini kok terlalu keras dia. Ya, ada yang memeriksa, tetapi dikatakan ya, negeri Belanda negara yang cukup bebas, sehingga tidak hanya yang liberal yang boleh berkhutbah di sana, tetapi juga Salafi yang cukup keras, yang mungkin di Syria, di Tunisia, dipanggil ke pengadilan, ya, bisa hidup bebas di negara barat. Dan dengan begitu, ya, perdebatan Islam tidak hanya terjadi di Indonesia atau di Pakistan atau di Mesir, tetapi terjadi juga di Belanda. Tetapi terorisme, ya, terjadi di mana-mana. Yang paling dahsyat tentu di Syria, Libya, Irak, dan Afghanistan. Tetapi terus-menerus terjadi juga di negara-negara Eropa. Yang paling dahsyat sampai sekarang adalah pada tahun 2004 di Metro Madrid, yang minta 191 yang wafat. Pada tahun yang sama, ada seorang filmmaker dari seorang sutradara yang bikin film 10 menit saja. 10 menit dengan judul Submission. Jadi menyerah diri. Islam itu adalah menyerah diri. Dan film itu memamerkan seorang wanita dari Somalia yang memeluh bahwa dia diperkosa oleh pamannya. Dan dia memeluh kepada ayahnya. Dan ayah menegur dia, oh, jangan mengatakan, karena nama family harus dipelihara. Dan dia memeluh kepada Tuhan dalam doa bahwa Tuhan mengizinkan agama yang begitu ya bisa memberikan kedudukan yang cukup rendah kepada perempuan, sehingga tidak boleh mengeluh karena nama family itu lebih tinggi. Dan ya, wanita itu pakai pakaian hitam, tetapi ya bisa melihat badannya di tengah yang hitam, dan ada surat Al-Fatihah di atas belakangnya, sehingga ya dianggap sebagai film yang terlalu nakal, ya, film sutradara barat begini. Dan sutradara ini dibunuh, ya, juga pembunuhan satu orang sudah bisa menimbulkan reaksi yang hebat di dalam publik umum. Ya, sutradara ini naik sepeda, dia kembali dari antar anaknya ke sekolah, dan naik sepeda di tempat yang cuma 100 meter
dari rumah anak saya di Amsterdam. Dan karena jalan itu begitu dikenal, ya ini efeknya sangat sangat hebat. Dan walaupun yang rata-rata hanya dua kali per tahun ada aksi teroris di Eropa, lebih banyak orang wafat karena merokok. Lebih banyak orang meninggal karena lalu lintas. Tetapi aksi, kalau ada yang wafat karena aksi teroris, selalu ada perdebatan mengenai agama, mengenai budaya, dan mengenai yang lain. Dan gambar yang diberikan di sini tadi ada dari sutradara. Nah, saya diundang pada awal tahun ini oleh Universitas Wahid Hashim untuk memberikan ceramah ini. Dan dua minggu dari sini saya akan sampai ke Semarang memberikan ceramah ini juga. Sehingga saya mulai menulis A Dutch Diary, dari buku catatan harian apa yang menghiburkan dalam diskusi. Dan seluruhnya saya ambil 30 judul, tetapi karena terlalu banyak untuk ceramah ini, saya ambil beberapa yang paling menonjol saja. Dan satu yang terus-menerus terjadi adalah mengenai istilah. Apa itu Islam radikal? Apakah seumurnya dianggap negatif? Tapi radikal ya, bisa diterjemahkan juga sebagai sungguh-sungguh. Itu bagus. Nah, sehingga istilah radikal ya tidak cocok. Istilah salafi ya tidak jelas juga. Karena salafi adalah ya, Islam yang asli. Itu toh yang mestinya bagus juga. Sehingga terorisme itu apa? Nah, ada kasus di Universitas Tilburg. Tetapi pertama yang saya menyebut di sini ada ahli dari Universitas Leiden yang menyusun laporan kepada pemerintah bagaimana istilah radikal, bagaimana istilah salafi dan sebagainya. Dan ya para sarjana akademis ya menulis laporan, menulis buku, menulis artikel. Dan Mahaguru Leiden ini memeriksa 46 akademik, studi akademis. Dan konklusinya ya ternyata tidak jelas. Belum ada dalam dunia akademis, belum ada persetujuan. Kemudian 1 Maret ada kritik tajam kepada Mahaguru di Universitas Tilburg mengenai disertasi oleh orang namanya Mohamed Sohoush. Jadi dia adalah migran dari Iran yang mengadakan studi akademis di Universitas Tilburg mengenai muda-mudi yang salafi. Tetapi dia pakai definisi yang diperdebatkan yang tidak jelas. Universitas lain ada akademisi yang protes terhadap orang yang sudah lulus promosi doktor. Kemudian Universitas Tilburg, karena banyak kritik dari universitas lain, ya memanggil panitia yang meneliti. Akhirnya keputusan adalah bahwa profesor yang membimbing disertasi ini dipecat sebagai profesor yang tidak mampu memberikan
pimpinan yang bagus. Sehingga di sini ada disertasi mengenai Salafi yang juga mendapat korban maha guru yang dipecat. Yang bisa terjadi begini juga dalam dunia akademis orang. Lalu ada banyak ahli sosial dan psikologi yang buka program deradikalisasi. Yang mereka memberikan kursus yang harus bayar cukup mahal untuk menjadi ahli deradikalisasi. Tetapi efek kursus atau proyek deradikalisasi tidak jelas juga. Karena ada isu sekitar 300 orang Belanda Muslim, mungkin ada yang mu'alaf, ada yang dari asli dari negara lain yang ikut perjuangan di Syria dan Irak menentang kaum Syiah di Irak dan juga menentang kaum pemerintah di Syria yang setengah Syiah juga yang saya tahu. Lalu ada yang wafat di sana, tetapi sekarang ada yang kembali dari sana. Nah, yang kembali dari sana harus mengalami proyek deradikalisasi. Dan ahli hukum, ahli ilmu sosial ini yang minta uang sekitar $1,000 untuk ikut proses deradikalisasi ini, ya big business juga dalam redaksi. Lalu ada perdebatan karena ada orang Belanda yang sudah ditangkap 5 tahun oleh Abu Sayyaf. Kalau orang Australia, pemerintah Australia bayar $1,000 dan mereka bebas. Pemerintah Belanda tidak mau bayar. Sehingga ada perdebatan di Belanda. Harus apa dengan orang Abu Sayyaf? Ya cuma bayar saja. Ya kemudian ada yang mengatakan ini. Abu Sayyaf, mereka bukan Muslim sempurna. Mereka bukan freedom fighters. Mereka cuma orang yang cari duit. Menangkap orang barat, ya sudah, ya mau dijual $1,000, ya tidak boleh kurang, $100,000, ya $100,000 cukup juga. Jadi terjadi begini, jadi apakah mereka promotor Islamic State di Filipina atau cuma ya penjahat saja? Ada juga seorang teroris yang tahun lalu menyerang 3 orang dengan pisau. Walaupun tidak ada yang dibunuh, ya orang ini ditangkap polisi dan dipanggil ke pengadilan. Dan pengadilan meneliti orang ini dan ahli psikologi mengatakan yang teroris ini adalah orang yang sakit jiwa. Dia tidak diadili penjara, tetapi dia harus masuk rumah sakit jiwa yang juga dijaga sehingga dia tidak boleh keluar. Tetapi tidak dianggap sebagai penjahat, tetapi sebagai sakit jiwa. Dan dalam perdebatan mengenai Islam keras di Eropa, sekarang dari ajaran Islam, umumnya saya lihat sudah pindah ke psikologi. Dan bagaimana psikologi kaum teroris, karena umumnya kaum teroris juga sekaligus penjahat. Nanti ada contoh
yang sangat menyedihkan. Ini 18 Maret tahun ini ada teroris attack dalam tram di orang keturunan Turki di Utrecht, hanya 300 meter dari rumah kami. Ada tram, sekonyong-konyong ada orang yang pakai senjata api dan membunuh 4 orang dalam tram. Lalu dia ditangkap polisi dan diselidiki. Ternyata orang ini sudah 10 kali, umurnya 38, sudah 10 kali masuk penjara untuk jangka pendek. Dia pada saat itu masih dalam kasus pengadilan karena memperkosa perempuan. Sebelumnya dia masuk penjara karena menjual narkoba. Pada serangan itu, dia juga menyeru Allahu Akbar. Dan dia juga dalam perkara pengadilan, kalau hakim memberikan pertanyaan, dia menjawab, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakim mengatakan ini, mengatakan apa? Ya, nah ini. Apakah dia orang yang sakit jiwa atau seorang muslim radikal? Oh, hakim ahli psikologi tidak tahu juga. Kalau kita lihat pada hari ketika terjadi, orang di sekitarnya langsung mulai membuat ya semacam oninen dengan bunga dan juga dengan ucapan lain. Seperti di sini ada yang menulis, You are not alone. Tetapi ada burung merpati, ada burung merpati dan ada yang menulis, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk yang meninggal karena serangan orang keras ini. Ada juga yang menggambarkan hati dengan merah putih, karena merah putih juga adalah simbol kota Utrecht. Karena Bali yang membawa Kristen ke kota Utrecht adalah orang tentara yang kaya. Dia menemui orang miskin dan dia punya jas yang sangat merah yang sangat indah. Lalu dia potong jasnya, memberikan separuh kepada orang miskin. Sehingga sekarang kelihatan separuh jas merah dan pakaian dalam yang putih. Oleh karena itu, warna Utrecht merah putih seperti Indonesia. Saya tidak tahu dari bagaimana kisahnya merah putih di Indonesia, tapi ini kisahnya merah putih kota Utrecht. Ya, ada kasus lain, orang keturunan Afghanistan. Dia minta suaka politik di Jerman. Tetapi oleh pemerintah Jerman, dia dianggap sebagai bukan orang yang punya hak suaka politik, tetapi hanya orang yang cari negara yang lebih aman, yang lebih makmur daripada Afghanistan. Sehingga ada personal problems. Ada problem pribadi. Nah akhirnya visa untuk Jerman ditolak. Mungkin oleh karena itu dia menjadi radikal. Dia dengar di Jerman
bahwa ada kaum politikus di Belanda, Geert Wilders, yang sangat anti-Islam, yang mau buka lomba bikin kartun mengenai Nabi Muhammad. Dan dia mau bunuh Wilders. Tetapi dia datang dengan kereta api di Amsterdam. Ya, mana Wilders? Ya, ternyata Wilders karena dianggap ya bisa dibunuh, dia selalu diawasi polisi dan dia tidak di stasiun. Dan dia menyerang dengan pisau dua turis dari Amerika di stasiun Utrecht. Ya, dia datang ke pengadilan dan juga hakim dalam kasus ini mengatakan ini orang apa? Apakah dia orang yang kacau atau ya muslim yang keras? Juga di sampai penasehat hakim juga tidak tahu persis bagaimana mengenai orang seperti ini. Ya, ada problem politik di Jerman, di Belgia, di Belanda mengenai orang ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Bagaimana harus dengan orang ini? Dari orang Belanda yang pergi ke sana, 25% sudah wafat. Itu bukan main-main saja. Dan dari negara lain, Eropa, seluruh Eropa, ya, mereka juga kirim sekitar 6.000 untuk ikut perjuangan Islamic State di Syria dan Irak. Dari Belanda sekitar 300 atau 500, tidak diketahui persis. Kalau mereka pulang ke Belanda, semua mengatakan, oh, kami hanya pergi ke sana untuk memberikan pengobatan, untuk memberikan bantuan, makanan dan sebagainya. Tetapi kami bukan radikal. Kemudian dia diperiksa oleh ahli psikologi dan mereka ada beberapa imam masjid yang memberikan kursus deradikalisasi. Tapi kalau begitu mereka menolak. Kami anggap orang imam yang kerjasama dengan pemerintah Belanda sebagai kafir. Dan apakah kami harus ikut kursus dengan kaum ateis? Kami tidak mau. Umumnya mereka dipenjarakan kalau mereka dianggap terlibat di dalam organisasi teroris, jadi paling sedikit 4-7 tahun penjara. Juga perempuan yang mereka ikut harus masuk penjara. Dan gejala aneh bahwa cukup banyak perempuan Belanda jatuh cinta kepada muslim radikal. Dan kalau begitu, perempuan itu cepat sekali dalam beberapa bulan menjadi sangat radikal. Mau ikut semua peraturan syariah yang mereka mau pakaian ya, yang tutup muka dan sebagainya. Ya, ini memang mulai 1 Agustus ada undang-undang baru di Belanda yang diperdebatkan dalam parlemen selama 14 tahun. Jadi ada usul dari beberapa partai untuk melarang perempuan supaya tutup muka.
cukup lucu, ada beberapa kelompok feminis yang mengatakan ya perempuan mempunyai hak untuk berpakaian seperti mereka mau sendiri. Kalau mereka mau tutup, ya biarlah mereka tutup saja. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini kiri, ya ada juga kaum feminis yang di sini terjemahan Belanda, perempuan mempunyai hak untuk memilih sendiri bagaimana mereka berpakaian. Dan diduga bahwa di Belanda tidak lebih banyak daripada 200 kaum perempuan pakai tutup muka seperti burka atau nikah. Dan sekarang ada undang-undang bahwa dalam transport umum, dalam rumah sakit, dalam gedung pemerintah, mereka harus buka-buka. Dan belum satu yang didenda polisi. Ya, ada yang ditegur, dan kalau ditegur dalam kereta api, ya, karena harus menunjuk kartu transport umum, ya, mereka umumnya buka saja. Sehingga tidak ada problem benar, tetapi parlemen diskusi terus-menerus mengenai juga persoalan seperti itu. Ya, ada problem di barat sekarang juga bahwa ada kontraterorisme, bahwa pihak ekstrem kanan membunuh orang-orang yang kiri yang menyokong Muslim atau menyerang masjid. Yang paling dahsyat adalah masjid di Selandia Baru. Dan saya baca di sini bahwa kemarin lusa ada di kota Halle orang Jerman kanan yang pertama dia anti-feminis. Karena katanya feminis terlalu sibuk dengan cari karir dan mereka tidak melahirkan cukup banyak anak. Sedangkan wanita Muslim ada banyak anak, sehingga lama-kelamaan nanti mayoritas di Eropa akan menjadi Muslim. Dan dari nol sekarang sudah 6-10%, dan mungkin sekarang mungkin nanti lebih banyak. Ini menjadi anti-feminisme, kemudian anti-semitisme, anti-Yahudi, dan juga anti-Muslim. Dan terjadi di Selandia Baru, ada juga di Norwegia, dan kemarin lusa ada juga di Halle di Jerman. Nah, saya mau memberikan tiga strategi di Belanda, walaupun strategi yang jelas belum ada obat yang umum terhadap ya gejala yang makin lama makin parah. Yang pertama adalah ide bahwa kita semua harus menerima Islam yang pluralis, Islam yang macam-macam. Dan jangan mengatakan Islam mengatakan begini. Saya sudah dengar 50 tahun lalu ada Muslim liberal dari Prancis, saya lupa namanya sebentar, yang mengatakan ya boleh mengatakan Al-Quran mengatakan, hadis mengatakan, tetapi jangan mengatakan Islam begini, karena Islam
berbeda-beda. Dan ya kalau kita lihat bagaimana masjid paling baru di Cologne, di Köln, di Jerman, itu di atas. Dan ada masjid di bawah juga, itu masjid yang cukup besar di kota saya, di kota Utrecht, di mana di lantai bawah ada restoran untuk umum dan restoran Turki yang sangat laris karena kebab mungkin sekarang lebih menarik, lebih populer di Belanda lagi daripada makanan Indonesia. Ya, sekitar 30 tahun lalu makanan enak tabuah masih Indonesia, tapi sekarang lebih kebab Turki. Sehingga juga masjid itu disebut ya kebab factory. Kalau iklan memang ada juga Ulu Jami, itu juga nama resmi untuk masjid, tetapi huruf lebih besar pakai kebab factory. Solusi kedua bahwa salafisme seperti dikembangkan di Saudi Arabia sejak tahun 79 adalah satu aliran yang ya akhirnya tidak bisa dipertahankan. Pada tahun 30 abad yang lalu, Syakib Aslam sudah menulis buku Lima Sata Akhlak Muslim. Karena dia memeluk kenapa kaum Muslim ya sampai tahun 1700 adalah ya pusat dunia, negara yang paling makmur dan lebih kuat dari negara barat. Kenapa berubah sejak itu? Dan kemudian toh ya Syakib Aslam punya jawaban yang bagi saya sedikit aneh. Karena katanya kaum Kristen mestinya hidup sangat sederhana, mesti hidup sangat zuhud. Dan orang Muslim ya mestinya ummatul wasata, antara dunia ini dan akhirat. Harus konsentrasi kepada dunia ini, tetapi kaum Muslim yang terlalu banyak konsentrasi dunia akhirat saja. Sehingga kaum Barat ya bisa dalam zaman kolonial menguasai dunia. Tapi saya kira tahun 79 adalah juga satu tahun yang tidak tidak progresif, yang tidak memberikan solusi. Karena di Iran, apalagi di Saudi, mereka berkompromis dengan kaum radikal, sehingga akhirnya yang menang toh adalah kaum radikal di Saudi. Dan sekarang ya pemerintah Saudi yang sudah mengatakan yang akan kembali dari strategi yang terjadi sejak tahun 79. Tetapi ya Muhammad bin Salman dia sendiri juga tidak cukup berani, apalagi ada beberapa tuduhan terhadap dia karena pembunuhan wartawan dan beberapa hal yang lain, sehingga hak yang dia memberikan kepada kaum perempuan dan juga yang langkah kecil-kecil saja. Di umumnya salafisme adalah kelompok yang minoritas, tetapi dibesarkan karena banyaknya uang yang datang dari negara minyak. Dan ya begitu ada kartun antara Wahabi, Salafi
kerjasama antara Saudi dan Amerika Serikat. Karena pendukung yang paling kuat Arab Saudi adalah Amerika Serikat. Dan di bawah Presiden Trump yang menjadi lebih dahsyat lagi. Negara pertama yang dikunjungi Trump sesudah dia menjadi presiden adalah Saudi. Karena ya, dia bisa menjual untuk 600 miliar dolar senjata ke Saudi. Dan dia bisa mengembangkan ya, aliansi dalam produksi minyak, sehingga sekarang antara dua negara itu terlalu erat hubungannya. Yang terakhir adalah bahwa agama mestinya bebas dari negara, dan sebaliknya negara tidak boleh kontrol agama, dan agama jangan kontrol politik. Dan ya, saya kira bahwa undang-undang negara harus dapat prioritas dalam publik umum di atas undang-undang agama. Ada beberapa kelompok Salafi di Belanda yang memberikan kursus weekend di masjid, dan ada yang pakai buku Ibnu Taimiyah yang antara lain mengatakan bahwa orang homoseks yang boleh dibunuh, harus dibunuh kalau mereka mempraktekkan. Dan kemudian ada perdebatan hangat sekarang dalam politik bahwa kursus seperti itu ya menentang undang-undang Belanda yang mengatakan bahwa bagaimana seksual itu adalah ya hak pribadi dan tidak boleh diskriminasi terhadap homoseks, sehingga yang mana yang kuat dalam hal ini. Ya, kalau ada beberapa karangan yang dikatakan atas dasar agama, ya bisa dilarang. Saya kenal tidak hanya di Belanda, ada ketua parlemen dari keturunan Maroko yang mengatakan ya, orang homoseks diciptakan begini oleh Tuhan, sehingga mau apa melawan Tuhan. Ada juga kelompok homoseks yang mempunyai organisasi untuk membantu orang di dalam kelompok sendiri. Jadi organisasi yang disebut Yusuf, ya karena Yusuf dianggap nabi yang paling jatuh, mungkin begini. Kemudian ada juga perdebatan di sekitar undang-undang blasfemi, seperti ya undang-undang blasfemi di Indonesia. Ya, kalau kita lihat perkembangan sekarang di Pakistan, sering disalahgunakan untuk alasan politik, untuk alasan lokal. Dan saya lihat juga di ya, ada dosen UIN Pekanbaru yang sekarang karena dia mengatakan beberapa hal aneh mengenai salib orang Kristen, ya dia juga sudah diperdebatkan undang-undang blasfemi. Saya kira undang-undang blasfemi ya harus diinterpretasi dengan hati-hati, karena bisa cepat sekali disalahgunakan. Dan juga hak sama laki-laki perempuan harus dibela menurut undang-undang negara. Dan
orang agama, ya jangan mereka mencoba memberikan hak khusus. Sudah pernah ada perkara di pengadilan Belanda, jadi yang menuduh gereja Katolik diskriminasi terhadap perempuan karena pastor hanya bisa laki-laki dan perempuan tidak bisa jadi pastor. Ya, akhirnya hakim dalam kasus ini mengatakan bahwa ya ini persoalan intern agama. Dan kalau orang memeluk agama secara sukarela, ya harus taat kepada perundingan intern agama. Tetapi saya tidak tahu apakah dalam periode mendatang masih bisa membela perbedaan ini juga di dalam gereja Katolik sendiri. Dan akhirnya ya ateisme adalah ya pilihan pribadi, dan ateisme ya kalau diperdebatkan ya itu jadi menurut hukum negara dan pindah agama juga keluar dari agama ya harus dilihat menurut undang-undang negara. Ya, ini beberapa aspek dari perdebatan di negara barat mengenai apa yang ada sekarang dalam dunia Islam, dunia Kristen, dan dunia sekuler yang paling ya paling lama, paling dominan juga di negara barat. Dan saya kira untuk sementara ya masih persoalan yang hangat diperdebatkan dan belum selesai perdebatan seperti dalam kartun terakhir ini, Islam in Islam dan Barat itu ya terus menerus diperdebatkan. Dan di sini ada beberapa yang terhadap Presiden Amerika. Seperti diketahui, yang pertama kali menyokong Osama bin Laden adalah Amerika. Karena bin Laden menentang Rusia di Afghanistan dengan senjata yang dia dapat gratis dari Amerika Serikat. Ya begitu, persoalan yang rumit-rumit terus dan banyak tematik yang masuk di dalamnya, ada tematik agama, ada tematik sosial politik, ada juga perdebatan di sekitar psikologi manusia yang cukup kompleks dan sering sangat sukar bisa diperdebatkan. Jadi begini saya memberikan ya gambar beberapa persoalan yang diperdebatkan dalam negara barat, khusus di negara saya sendiri, negeri Belanda, dan ya atas kekurangan ya saya mohon maaf. Dan ya mungkin kalau masih ada waktu untuk perdebatan kita masih bisa diskusi.